Perbuatan ejek-mengejek dipercayai menjadi punca insiden pergaduhan sekumpulan pelajar sekolah menengah di Sepang Rabu lalu. Kejadian dipercayai bermula apabila seorang pelajar tingkatan 3 diejek oleh seorang pelajar tingkatan 4 semasa waktu rehat sekitar jam 10.30 pagi. Sekumpulan pelajar juga turut membuat provokasi antara satu sama lain, namun insiden itu berjaya disuraikan oleh guru-guru yang berada di lokasi kejadian. Hasil pemeriksaan awal mendapati tiada kecederaan terhadap semua pelajar yang terlibat dan mereka mengakui kesalahan masing-masing. Pengetua dan pihak sekolah juga tidak membuat apa-apa laporan polis, memandangkan kejadian tersebut tidak melibatkan kecederaan dan mereka akan mengambil tindakan disiplin ke atas semua pelajar yang terlibat. Mari! 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 Boleh! Melayu! Boleh! India! Boleh! 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 SMK Sungai Bilek! SMK Sungai Bilek boleh! Oh, kerusi sudah mari! Oh, hantar! Hei, cikgu bapak!